wabarakatuh. Salam sukses bahagia. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan bahas mengenai maintenance crane HC78BS wingbed yang kapasitas 40 ton. Langsung saja kita ikuti kegiatan kita hari ini. Jadi ini adalah crane wingbed kapasitas 40 ton ya. Jenisnya itu tipenya adalah HC78BS ya. Ini adalah crane mobile rangka ya. Biasanya kita gunakan untuk mengerjakan erection gilder ya. Ini kebetulan crane ini tugasnya yaitu untuk lintas Sumatera, Jambi, Bengkulu, Lampung, wah udah muter-muter kita ini. Kebetulan dalam 1 tahun ini biasa kita melakukan maintenance atau servis berkala ya, baik itu komponen mesin-mesinnya atau juga cat-catnya kita perbaiki supaya segar terus, supaya kelihatan siap kerja ya, dan juga bisa bersaing dengan unit-unit yang lain. Baiklah, kita lihat apa-apa aja yang dikerjakan ya. Ini adalah kegiatan sedang mengerjakan perbaikan cat ya, kabin-kabinnya yang benyok-benyok kita perbaiki dulu ya menggunakan plat, terus kemudian nanti didempul, terus juga nanti dicat ya, tujuannya supaya mengkilat, supaya bersih lagi, supaya kinclong lagi. Nah, ini juga banyak ya komponen-komponen peralatan-peralatan dalam kegiatan maintenance kali ini. Bisa kita lihat ya. Nah guys, ini mesinnya ya. Udah dibongkar. Penampakannya seperti ini ya. Nanti kita lihat komponen-komponen lainnya lagi ya. Oke guys. Nah, ini hasil bongkaran-bongkaran dari yang tadi nih ya. Ini juga. Terus ini adalah mesin atasnya. Kenapa nang? Muka naon eta? Noksel. Oh, noksel. Oke guys, kita bersih-bersih dulu bersama operator lintas. Lintas mana bae ya? Lintas Kosambi. Lintas Sumatera, Bengkulu, Jambi. Hah? Empat Lawang. Lampung berarti ider-ideran baik ya? Muter-muter baik. Nah, ini komponen-komponen mesin atas ya. Berapa ton ini crane-nya? Ya, sekitar adalah 40 kurang sedikit, lebih sedikit. 40 ton ya wingbed, 40 ton HC78BS. Cukup sekian vlog kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tentunya berikan komentar dan saran-saran, kira-kira bahas apa lagi yang menarik agar menjadi pengetahuan dan juga informasi yang bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.